Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang hari kedua kita buat konten YouTube. Sekarang kita karena kita ada di rumah anak kosan guys. Ya, jumpa lagi bersama kami anak kos. Ya, Hai guys. Jadi kita akan buat apa? Buat pagi ini kita akan membuat kopi. Kopi. Kopi kopi yang ala kopi ala anak kosan. Iya, betul. Kan, kita di sini berapa kita orang? Bertiga. Oh, bertiga. Kirain berlima. Hampir berempat sama yang nonton. Iya, dan yang nonton mau menahan 1 juta. Amin amin amin. Jangan okay. lupa di like, subscribe, and subbreaker atau like. Subscribe kayak itu namanya. Ya. Yang penting terima kasih atas subscribe dan like-nya. Jadi lupa. Saksikan selanjutnya gimana rasa kopinya dan cara bikinnya. Rasanya. Saksikan terus. Kita bikin kopi, ini sudah jam 6. Anak kosan baru bangun, tapi tadi udah bangun sholat subuh, lanjut tidur lagi. Jadi ini beef kopinya kita apa lagi namanya? Kepala staff kekopian, iya kan? Namanya, kalau misalnya kosannya teracak ya wajar lah, namanya juga anak kos. Yang tinggal 4 orang, sama yang nonton. Jadi, gak tahu bagaimana rasanya kopi anak kosan, tapi kita akan cobain. Apabila yang nonton perempuan yang cantik, jangan lupa tersenyum dan lanjut. Ya, cek. Ini dalam apa ya? Tapi saya konten betulan ini. Mas jadi juga. Jangan. Iyalah, Mas Lek tidak jelek kita ini. Kita kan tinggi. Pede saja. Itu padahal anak kosan kirain masak aja dulu. Woi, airnya langsung masak, guys. Tanpa dicicipin dulu. Ini abang ganteng, enggak tahu telepon siapa. Telepon siapa, paling ganteng di kelas. Pacarnya. Pacarnya siapa? Pacarmu. Bis. Saya punya pacar, saya jomblo. Apalagi yang membuat kopi paling jomblo. Kalau misalnya ada yang tertarik, bagaimana? Hubungi siapa? Tertarik hubungi 08529463892. Ini promosi. Ini namanya promosi, guys. Pertama nomor ya, guys. Ini namanya promosi, guys. Dan ini kopi yang saya buat untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa dicoba juga. Kalau mau cicipi, cicipi juga. Wah, itu cuma kopi. Itu bukan cuma. Tadi kan apa-apa itu? Apa-apa dan bikin kopi? Tuang air panas itu enggak dimasak. Iya. Begini ya, anak kos. Iya, begitu anak kos. Ini kan kita bicara tentang kehidupan anak kos. Iya. Anak kos itu yang simpel-simpel, yang instan. Tapi sebenarnya mereka itu berjuang dengan tidak instan. Begitu kan? Apalagi yang cewek paling cantik di kerja nih. Tadi kalau saya ini mau cantik, mesti yang penting gak cita. Wih, keren. Ya, kita bikin konten lah. Mas, di mana mau cewek? Jangan lupa. Yang dengan HP itu, yang punya itu Nabila Ramadhan. Iya. Kalau yang bikin kopi ini, gak jelas. Iya. Cadangannya banyak. Iya, kasihan. Cadangannya banyak, jadi bulan banyak sekali. Iya, jelas. Coba kita grab, sebentar kita grab HP. Ayo, bisa? Bisa. Nanti kita masukin konten lagi. Iya, thank you. Kopinya. Ini sama yang teman-teman yang ini kopi yang tidak ada, tidak pernah diam, tidak pernah langsung dirasa. Karena kopinya sudah jadi, kita cicipin. Kita coba. Apakah enak atau tidak? Kopinya itu ya rasanya itu rasa manis seperti orang yang membuatnya. Rasanya itu rasa kopi, kopi itu. Ya kopi karena memang kopi. Iya memang. Jadi ini jadi saya akan coba rasakan bahwa apa yang saya buat ini memang enak dan nikmat. Ya coba. Gimana rasanya? Wah, enggak punya rasa kan? Sama pahit kayaknya. Sama kayak hatiku yang lagi pengen ngerasain tapi tidak diizinkan. Ya, kan, kasihan. Jangan masih bukan umre. Iya, betul. Jangan midul rasakan. Jangan midul rasakan, bahaya. Tidak akan konten ini disensor 18 tahun ke atas. Eh, nikmat kan? Nikmat sekali. Ais. Jadi nanti saksikan lagi apa selanjutnya yang akan dilakukan anak-anak kos-kosan. Oke? Jogging. Jogging. Jadi nanti kita akan jogging. Kita akan jogging. Kemana? Ke bagian Unas. Bagian Unas ya? Iya. Saksikan terus. Sudah siap-siap, sudah rapi juga, sudah pakai sepatu. Kita siap-siap lari, tapi kayaknya ya agak-agak pemanasan dulu. Pemanasan? Pemanasan. Pemanasan. Ayo semangatin kami gitu. Jadi sekarang kita ada di mana? Jalan apa ini? Jalan raya lah. Jalan bukan lah, masih jalan lorong ini. Kita ada di depan lorong gerbang gitu. Jadi nanti saksikan terus kita jogging ke Universitas Hasanuddin sama-sama dengan mereka. Kita di mana? Alhamdulillah kita sudah sampai di Unas. Unas guys. Kenyataannya selama
jauh sekali kita berlari. Ada sekitar 3 kilo. Iya, betul. Capek sekali. Sekarang kita sudah dekat di pintu masuk Unhas. Sana pintu masuk Unhas. Universitas Hasanuddin, guys. Kita sudah dalam apa ini? Area kampus Unhas. Danau Unhas Gaga, tempat spot foto disarankan. Kalau misalnya mau foto-foto tuh.